Sederalun Bupati Aceh Jaya T Irfan TB melakukan pengecekan langsung terhadap para penerima bantuan pembangunan rumah layak huni di kawasan Kecamatan Pasir Aceh Jaya. Pada kesempatan ini, Bupati ikut didampingi Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya dan Kepala Dinas PUPR. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak atau tepat sasaran. Pada kegiatan tersebut, Bupati Aceh Jaya juga ikut berbincang dengan beberapa masyarakat terkait kondisi kehidupan yang ada di kawasan setempat. Karena berdasarkan data yang kami terima, 111 uh, rumah pembangunan rumah layak huni, kemudian satu rumah untuk rehab, itu ada tempat tinggi. Ya, maka oleh karenanya sudah dapat di uh, Rumah, rumah, pembangunan rumah juga dapat lagi yang berkesultan di uh, danar hab dari Calang Rizky Bintang, Serambi on TV